Halo, ketemu lagi dengan saya MJ, seorang daycaster yang hobinya nonton. Jadi, saya akan review mainan-mainan lucu yang merupakan replika dari film-film terkenal dunia. Please enjoy the show. 1, 2, 3, action! Halo Om dan Tante semuanya ya, senang sekali saya MJ bisa kembali lagi bersama dengan Om dan Tante tentunya di kesempatan hari ini. Hari ini kita nggak bahas tentang diecast ya, tapi kita coba bahas tentang film. Ya, ini adalah video percobaan untuk MJ Hobi membuat sebuah alur film. Tapi tetap filmnya tidak boleh spoiler supaya penasaran, karena bagaimanapun juga lebih seru kalau Om dan Tante nonton sendiri filmnya. Filmnya kali ini adalah film horor. Judulnya adalah The Eyes. Ini tayang di sekitar tahun 2002 ya kalau saya nggak salah. Ini pada waktu itu, wah keren sekali saat di bioskop ini muncul. Ini menjadi film paling menyeramkan ya di masa itu. Jadi mari kita nikmati sama-sama alur cerita film The Eyes. The Eye, ini adalah sebuah film garapan Pang Bersaudara yang dibuat tahun 2002 di Hong Kong dan Singapura. Nah, film ini mendapat banyak sambutan di negara-negara yang lain. Nah, karena begitu kerennya film ini dan berhasil di beberapa tempat di Asia Tenggara, terutama juga di Indonesia yang cukup banyak ya fansnya, maka dibuatlah versi Amerikanya. Nah, yang versi Amerika dimainkan sama Jessica Alba. Tapi kalau melihat filmnya lebih bagus yang versi Asia, soalnya itu yang paling apa ya, paling mirip dengan kehidupan kita di Indonesia terutama. Jadi film ini sangat keren dan juga menegangkan. The Eye ini merupakan film garapan kolaborasi ya antara sinematik dari Hong Kong dan juga dari Thailand. Ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Wong Kar-un. Nah, wanita ini selama 18 tahun dia itu buta. Jadi dia seorang pemain biola dan dia juga buta selama 18 tahun. Nah, suatu hari Wong Kar-un ini mendapatkan donor mata dan akhirnya melakukan transplantasi kornea. Nah, setelah dia bisa mendapatkan donor itu, dia pun akhirnya bisa melihat. Cuman setelah dia bisa melihat, dia mengalami banyak hal buruk di dalam hidupnya. Ternyata mata barunya membuat Wong bisa melihat hantu ya. Termasuk juga bisa melihat kejadian masa lalu yang hadir pada orang yang mendonorkan matanya. Nah, ternyata juga mata dari Wong Kar-un ini diikuti oleh roh jahat. Film ini menebarkan alur kisah Wong dalam mencari tahu kebenaran siapa pendonornya dan kebenaran mengerikan seputar mata barunya. Dengar-dengar sih cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata ya. Ya, saya sudah nonton beberapa kali film ini dan walaupun sudah lama ya tahun 2002 tapi tetap menegangkan. Apalagi scene-scene-nya itu ngeriin ya, dan itu juga dipakai bahkan ditiru oleh film-film horor terutama dari Indonesia yang sekarang-sekarang. Jadi pada waktu itu scene-scene seperti itu masih cukup banyak, dan The Eye ini adalah pelopor dari jump scare yang yang ngeriin lah ya, bikin hati deg-degan. Jadi kalau misalkan Om dan Tante suka dengan film-film horor, silakan bisa menonton The Eye, tapi kalau saran saya sih nontonnya yang versi Hong Kongnya. Kenapa? Karena ya itu yang paling sesuai dengan budaya kita. Karena hantu-hantu yang ditampilkan di situ itu adalah hantu-hantu Asia yang rasanya nggak pas kalau itu dibuat dalam versi Amerikanya. Karena biasanya hantu Asia dan hantu Amerika itu ada perbedaan. Ya, jadi ini keren sekali. Saya nggak akan bahas ceritanya lebih lanjut supaya Om dan Tante juga penasaran dan melihat film ini.